Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel Warto Ono. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau unboxing ya. Sudah lama nggak unboxing nih, yaitu unboxing alat rekaman ya untuk YouTuber. Nah, alat rekaman dan ini sepertinya sudah komplit, yaitu alat rekaman BM8000 dan ada perlengkapan lainnya juga ya, karena saya pesan yang paket komplit ya untuk YouTuber ataupun untuk podcast dan lain-lainnya, untuk rekaman lah, rekaman suara ya. Oke, kita cek aja, kita buka terus mungkin nanti kita tes juga hasil suaranya ya. Ini paketannya saya beli di Shopee ya, ini dari Semarang. Oke, ini dapatnya, nah ini kondensernya ya, BM8000 dari Tafware ya. Kemudian ada stand studio dari Tab Studio. Kemudian ada satu lagi yaitu USB Tafware juga ya, USB audio ya, sound adapter. Oke, kita buka aja. Kita buka ya. Nah, ini ada kayak penyaring. Ini dudukannya ya, dudukan mic. Kabelnya, kabel, dan ini outputnya 3,5 mili ya, jadi bisa untuk HP, bisa laptop. Ini ringnya, terus dapat ini konektor juga ya, udah 2 ke 1. Dan ini mic-nya BM8000. Oke, ini ada penyaringnya lagi ya, jepitan untuk handphone ini, jaring juga. Oke, ini ada tempat mic-nya lagi. Nah, ini stand-nya ya. Oke, ini. Coba kita susun ya. Coba kita susun. Mungkin saya pasang di sini aja ya. Coba saya pasang di sini.
kita punya sound card yang 2 ke 1. Terus ini juga USB sound adapter juga ya. Ini bonusnya 2. Sama ini ya. Oke, ini akan saya coba. Mungkin saya coba di kamera itu ya. Nah, ini masih pakai mikrofon sebelumnya. Nah, sekarang kalian bisa membandingkan suaranya ya. Ini suara pakai mikrofon saya sebelumnya. Kemudian ini nanti akan saya ganti dengan BM8000. Oke, ini saya sudah menggunakan BM8000 ya. Bagaimana hasil suaranya? Nah, kalau yang tadi ya, sebelum ini saya menggunakan mikrofon Rode ya, yang dulu juga pernah saya unboxing ya, bisa cek videonya di sini. Oke, menurut kalian bagus mana hasil suaranya? Ini nanti kalian akan mengetahui sendiri ya, bisa perbandingkan sendiri. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat, dan ini termasuk hemat ya kalau menurut saya. Jadi ini sudah paket komplit. Ya ini tadi ada mic BM8000, stand mic, terus ada ini untuk holder mic, splitter. Nah, ini splitter, ada sound card juga. Busa mic-nya juga ada ini ya. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.